Baik, kepada rombongan calon pengantin pria, kami mempersilakan untuk menempati tempat yang berada di sebelah kanan saya, pojok menuju kiri. Kepada keluarga besar anandaku Anissa, kami mempersilakan untuk menempati tempat yang berada di sebelah kanan bersebelahan dengan keluarga besar anandaku Agus. Ya, dipegang ke bawah, Bu, terus, Bu. Ya, terus sampai di bawah. Ya, baik, selanjutnya Ibu Kani berada di sebelah kanan Anandaku Mahfud. Bapak Oti berada sebelah kiri. Kepada kedua orang tua daripada Anandaku Agus Mahfud untuk berada di belakang calon pengantin pria. Baik, selanjutnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, calon pengantin pria beserta rombongan akan memasuki tempat prosesi akad dan nikah. Kami mohon untuk maju 2 atau 3 langkah lagi di depan. Terima kasih. Ibunya maju. Untaian bunga melati dari ibunda tercinta, ibunda Kani, orang tua daripada anakku Anissa, yang mengalungkan untaian melati sebagai ucapan selamat datang kepada anandaku Agus Mahfud Kurniawan. Untaian melati nan harum, seharum dan seindah inilah keluarga besar Anissa menyambut. Yang berbahagia anandaku Agus Mahfud Kurniawan, saweran duit. Hadiah ya, nanti apabila aku banyak duit pun pasti ini akan dari pengawal bahwa aku sudah bisa akan. Amin. Baik, di awal kami tercinta dulu berdiri Agus. Ambil satu raup. Aduh.
Hujan duit. Waduh. Waduh, hujan duit. Hujan duit. Hujan duit. Duit banyak tuh. Ambil terus. Ambil terus. Hujan duit. Hujan duit lagi. Lempar semuanya, ambil yang banyak. Baik, selanjutnya Anissa dan Agus berdiri kembali ke tempat singgasana kamu, karena kamu akan mendapatkan cucuran mutiara doa yang akan menghantar rumah tangga. Baik, Nisa, silakan Nisa berada di Agus di sebelah sini. Tundukkan kembali wajahmu tanda baktimu kepada Mama dan Papa. Papa, Agus bersyukur Papa saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melepas Agus untuk melepas masa kebersamaan bersama Papa. Ketegaran Papa dan semua kedisiplinan Papa yang Papa tanamkan pada kami putra-putrimu akan selalu menjadi pelajaran, menjadi pedoman dalam hidup Agus dalam mendidik istri dan anak-anak Agus. Apabila istri Agus ada kesalahan, ajari dengan lembut, santun sebagaimana kelembutan hati Mama. Baik Agus, angkat kepalamu, bisa raih tangan Mama tercinta, cium dengan penuh kasih dan sayang. Walau kau telah menjadi seorang suami, tetap kau adalah seorang anak yang wajib berbakti kepada Mama dan Papa, kepada kedua mertuamu. Ini adalah keramat yang insya Allah akan mau. Inilah sosok bunda yang selalu mendidik, mengajari, dan memberikan yang terbaik untukmu. Nisa, pandang wajah papamu. Papa mertuamu adalah sama dengan papamu. Ini adalah orang tuamu yang akan memberikan semua keridhaan dan lahir dan batin. Baik, Agus tundukkan kepalamu, Nisa tundukkan kepalamu. Wahai Mama dan Papa yang Agus sayangi, hari ini Agus telah resmi menjadi seorang. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Agus Mahfud Kurniawan. Bin Bapak Mahfudin. Berjanji Dengan sesungguh hati Bahwa saya Akan menepati Kewajiban saya Sebagai seorang suami Dan akan saya pergauli Istri saya Bernama Anissa binti Bapak Oti dengan baik Muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam Depok 31 Desember 2020 suami siapa? Agus Mahfud Kurniawan. Iya, barusan janji setiap kali Mas Agus ya, dan janji sesungguhnya janji pasti akan diminta bertanggung jawabannya ya. Ya, Agus Mahfud Kurniawan bin Mahfudin, saya nikahkan dan kaitan engkau pada putri kandung saya Anissa dengan mas kawinnya berupa emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anissa binti Bapak Oti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, saksi kumaha? Sah. Alhamdulillah. Oke, ikut saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agus Mahfud Kurniawan bin Mahfudin, saya nikahkan dan kawinkan engkau pada putri kandung saya Anissa dengan mas kawinnya berupa emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima. Tunai berlaku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaghfir qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala ta'ala aidan lankihul ayyama minkum wa sholihina min 'ibadikum wa imaikum iyyakun fuqara ayyuhimullahu min fadlih wallahu wasmalin. Wakola Rasulullah Sallallahu. Kawinnya Gus. Saya terima nikah dan kawinnya Nisa binti Pak Koting dengan mahar tersebut dibayar tunai. Demi amat Gus. Ayo salah Gus ya. Insyaallah. Salam ini saya pandu Koting ya. Calon mempelai wanita insyaallah tidak cukup kukul dia akan disandingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya untuk memandu acara ikat kukul ini. Seperti biasanya. Sedikit saya ingin menegaskan lagi bahwa calon suami dalam majelis nikah ini bernama saudara Agus Mahfud Kurniawan ya. Mas Agus sudah cukup aku nanti bersedia mengucapkan sigo talik ya janji setiap isi insyaallah ya. Minimal menandatangani Bapak Mahfudin, Ibu Elis Ratna Kurnia. Calon istri saudari Anissa. Alhamdulillah kalau dikahit kandung langsung Bapak Oting, Ibu Kakak, Ibu Ani. Mas kawinnya cincin ya. Mas berapa kilo? Ada berapa kilo? Berapa gram? 10 keplosan. Berapa kilo enggak? Alhamdulillah. Saksi yang pertama saudara saya Atikirong Alsat Abulhanan dari Sukatani. Juga yang teman Bapak Sunani dari Jatuh Wanita. Terus sudah apa? Terima kasih. Insya Allah. Insya Allah.